Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya kembali membagikan dua buah partai terbaik Michael Tal. Seperti biasa, partai-partai ini tidak saya analisa agar Anda juga bisa memikirkan langkah yang akan dimainkan Tal. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan otak catur Anda. Kita mulai partai pertama dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Michael Tal, hitam dipegang oleh Konstantin mempergunakan pertahanan Sisilia. Di partai ini, Anda akan melihat bagaimana keahlian Tal menyerang di setiap raja lawan dengan langkah-langkah penuh kombinasi yang membuat lawan terpaksa menyerah. Mari kita lihat partainya. Thank you.
Sampai di sini hitam menyerah karena benteng atau menterinya akan lenyap. Partai kedua dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Paul Keres, hitam dipegang oleh Michael Tal mempergunakan pertahanan gambit menteri. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana keahlian Tal bermain babak akhir gajah. Mari kita lihat partainya. Sampai di sini putih menyerah karena salah satu bidak Tal akan promosi. Sahabat catur itu tadi dua buah partai catur Michael Tal. Semoga dengan seringnya melihat partai-partai Michael Tal akan bisa meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini decoying atau memikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya.
Oke, sahabat satu, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.